Serangan roket menghantam pasar di kota Al-Bab, Suriah pada Jumat 19 Agustus 2022, sebabkan 14 orang meninggal dan puluhan orang luka-luka. Kelompok penyelamat White Helmets sebelumnya menyebut jumlah korban tewas 9 orang dan diperkirakan meningkat seiring berjalannya operasi pencarian dan penyelamatan. Kota Al-Bab berada di Provinsi Aleppo, daerah yang dikuasai oleh mayoritas pemberontak Suriah dan didukung oleh Turki. Observatorium Suriah untuk HAM yang bertindak sebagai pemantau perang oposisi menyalahkan pasukan pemerintah Suriah atas serangan yang terjadi. Organisasi tersebut juga mengatakan serangan roket pada hari Jumat sebagai pembalasan atas serangan udara Turki pada hari Selasa. Aktivis di Al-Bab rencanakan protes mengecam komentar Turki yang menyerukan rekonsiliasi pemerintah Suriah dan oposisi, namun dibatalkan untuk menghindari serangan lanjutan.